Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan pengebutan rehabilitasi Stadion Banteng yang berada di Jalan TMP Taruna, Kota Tangerang. Kepala Disperkim Kota Tangerang, Sandi Sulaiman, mengatakan, nantinya Stadion Banteng akan dilengkapi dengan fasilitas kursi penonton serta lintasan lari untuk masyarakat berolahraga. Saat ini bangku penonton di Tribun Barat sudah ada dan akan dipasang 3.500 bangku dari total keseluruhan sebanyak 7.000 bangku. Ada juga fasilitas untuk UMKM yang dibangun seperti kafe dan dipasangkan rumput sintetis untuk memberikan kenyamanan agar masyarakat nantinya bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga. Pemerintah mengharapkan fasilitas yang diberikan untuk masyarakat ini tidak dirusak dan dijaga dengan baik. Fasilitas yang kita berikan untuk masyarakat ini fasilitas yang luar biasa ya, dari pemerintah Kota Tangerang untuk masyarakatnya. Dari toilet, toilet itu kita berikan yang terbaik buat masyarakat. Klasifikasi kita tuh seperti kayak di hotel lah ya. Kita ganti dari ubinnya itu kita ganti pakai granit, plafonnya bisa dilihat ya kan, dan bangku semuanya kita konsepkan buat masyarakat. Dari Jakarta, Ahmad Fauzi dan Oki Rizki, Tribrata TV, salam Tribrata.